Guru Makan, kali ini aku akan membuat sambal uyah seretabie. Nah, kalau yang nggak tahu uyah seretabie itu apa, uyah itu garam, sere itu terasi, dan tabie itu cabai. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, aku udah siapin masing-masing 3 buah cabai merah dan cabai hijau besar. Kemudian ada terasi, garam, dan penyedap. Pertama, kita akan hilangkan dulu biji cabainya. Nah, ini untuk potongan cabenya, ini agak besar ya. Ini kalau orang tua-tua di Bali itu tahu sambal yang kayak gini nih. Kalau yang generasi muda kayaknya nggak tahu deh. Pertama kita akan goreng dulu terasinya. Ini terasinya agak banyak ya, karena seperti namanya uyah seretabie. Kemudian garam. Langsung kita masukin cabai. Layu sekali ya teman-teman, jadi dia agak layu seperti ini aja. Bisa langsung kita angkat dan siap disajikan. Tampilannya memang agak-agak gimana gitu ya, cabenya besar-besar. Ini mau lari. Menurut kalian kalau sambalnya tampilannya begini, ini enaknya dimakan pakai lauk apa ya? Aku belum kebayang ini nanti dimakan pakai lauk apa. Cuman yang paling gampang itu kayaknya ayam goreng mungkin ya. Jadi dia cabenya ini kan udah agak layu, terus di bejek namanya kalau di Bali, itu agak diremas sama terasinya, terus dicampur sama ayamnya. Wah, itu bakal enak sepertinya. Ini juga akan enak banget di campur dengan pindang yang sudah digoreng atau ikan goreng. Itu rasanya enak banget karena kan dia ada cabai, terasi, garam, dan minyaknya yang sudah dicampur jadi satu. Itu kalau kena lauk, apakah itu ayam atau ikan atau pindang dicampur nasi, itu bakal enak banget. Tapi aku jujur, aku belum pernah mencoba sambal ini. Aku akan coba ntar seperti apa kira-kira rasanya. Dari penampilannya sih seram ya, karena ini kan cabenya memang kata yang ini yang tahu sih suamiku, katanya memang ciri khasnya cabenya harus besar-besar seperti ini potongannya. Nah, nanti kita akan coba. Jangan lupa teman-teman juga harus coba di rumah. Tetap sehat, tetap semangat, saksikan terus video-video di channel Guru